Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Muntas yang dirahmati oleh Allah, saya Fikri dari kelas 5. Seorang mukmin dia pasti gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bagaimana dia tidak gembira sedangkan datangnya Ramadan membawa keuntungan yang berlipat-lipat? Karena datangnya Ramadan adalah karunia Allah, bahkan karunia yang spesial buat kita. Rasulullah memberikan kabar gembira tentang keagungan bulan Ramadan kepada kita selain. Yang pertama, yaitu kabar tentang datangnya Ramadan. Pengkabaran ini agar setiap mukmin gembira karena dia bertemu dengan bulan yang spesial di istimewa. Yang kedua, bulan ini adalah bulan yang sangat barokah. Keberkahannya melimpah, kebaikannya melimpah. Di antara kebaikannya yaitu dilipat gandakan pahala-pahala di bulan Ramadan. Yang ketiga, muliakan bulan ini dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan yang banyak membawa manfaat. Yang keempat, Allah membuka pintu-pintu surga agar hamba Allah mereka berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk beribadah. Yang kelima, ditutup oleh Allah pintu neraka agar hamba Allah mereka menghentikan maksiat dan segera bertaubat. Yang keenam, dan setan dibelenggu. Yang ketujuh, bulan ini ada kebaikan malam yaitu lebih dari 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini semua merupakan kabar gembira. Sebaiknya seorang mukmin pasti gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dan mari kita lakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini dengan mengharapkan ridha Allah. Semoga bermanfaat ya sahabat Muntas. Do the best for the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.